keadaan di Melbourne sekarang, saya rasa begitu ketara. Makin lama makin apa yang orang kata, nak kata teruk, susah nak kataan apa yang patut yang selalu saya beritahu. Yang agak teruk jugalah sebab apa, makin lama makin kes ni berlarutan dan berlarutan, kes COVID-19 ni. Jadi saya rasa amat sedih, ya, betul-betul amat sedih. Selalunya tempat saya duduk ni, saya duduk di kawasan Main Road, dekat dengan Main Road. Jadi kereta sentiasa lalu lalang setiap hari dari pagi, petang, siang, malam sampai tengah malam. Jadi kan saya selalu merasakan begitu, tapi sekarang dah waktu pukul 8, sekarang baru pukul 8. Mulalah kita sekarang curfew, jadi tak ada kereta, ada kereta tapi tak banyak. Yang saya nampak, kadang-kadang saya takut juga, rasa fobia bila saya tengok di tingkap kereta-kereta peronda polis yang paling banyak selalu lalu-lalang. Dia nak tengok siapa yang ada keluar masuk. Jadi saya boleh nampak daripada sini, ya. Jadi saya rasa macam sedih sangat, macam pula kalau jadi bermacam-macam saya boleh tengok. Kadang-kadang sebelum-sebelum ni, yang sebab dia duduk-duduk di Main Road ni, selalu saya nampak macam drama kejar-mengejar polis dengan saya tak tahu penjenayah ke apa kan. Apa tu, ambulans lalu lalang, selalu fire brigade pun sama. Jadi sentiasa ada saja saya nampak apa ni, diorang ni dengan kereta-kereta yang banyak. Tapi sekarang yang saya nampak hanya yang nampak kereta peronda polis saja lalu lalang. Jadi agak takut juga, rasa fobia juga saya. Jadi betul-betul hari ini memang tak banyak kereta, ada juga kereta tapi satu dua je, memang sunyi sangat. Jadi kalau dah pukul 8 ni, kita orang dah mula nak tidur sebenarnya, tau dah. Jadi dah tak ada apa aktiviti nak buat, tak ada nak buat apa. Jadi lepas saya makan, semua dah siap, dah habis solat semua. Sebab sekarang musim sejuk, kita solat Isyak 6.45 macam tu lah. Jadi dah tak ada apa lepas tu. Jadi saya saja nak menunggu sampai pukul 8, saya nak tengok macam mana kan keadaan. Tu yang saya buat video di sini, saya nak ceritalah macam mana keadaan di Melbourne sekarang ni, ya. Tapi kalau setengah orang yang duduk yang tak ada dengan Main Road, mungkin dia orang tak nampak. Jadi saya ni duduk di kawasan Main Road yang lalu lalang kereta banyak kan. Jadi suasana tu berbezalah dengan kawasan yang duduk di taman macam tu kan. Kalau macam kita ni kereta banyak kan. Jadi perbezaan tu memang banyak. Jadi setengah orang yang tak tahu kan, dia tak tahu nampak kan. Jadi yang selalu yang saya di sini nampak itulah kadang-kadang kereta polis, peronda, kalau ambulans tu ada sekali-sekali lah. Jadi yang paling banyak kereta peronda polis. Jadi macam rasa macam zaman ni dah macam zaman perang pula. Duduk di rumah sejak sunyi. Jadi sedih, memang rasa sedih. Tak tahu nak kata apa lagi, ya. Memang saya merasa betul-betul sedih, tertekan. Ada sedikit emosi lah, sebab dah lama benda ni dah berlarutan lama. Kalau setakat sebulan dua bulan tu mungkin tak ada rasa sangat kan. Saya dah merasakan dah masuk 5 bulan ke, 5-6 bulan lah saya rasa macam ni. Sebelum tu tak berapa ketara sangat, tak ada curfew yang sebegini. Cuma kita kena jaga social distancing, jarak, macam mana kita kena pakai mask setiap hari. Tapi tak berapa ketara sangat. Tapi sekarang makin lama makin runsing lah fikiran saya. Sebab dah 5 bulan sejak daripada bulan 3 sehingga sekarang. Sekarang dah bulan 8, ya. Jadi saya rasa memang sedih sangat. Apa yang akan berlaku selepas ini, ya.
Jadi saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Memang sedih sangat sebab pergerakan kita pun memang terhad, tak boleh nak keluar sana, tak boleh nak keluar sini. Sampailah sekarang ni memang langsung tak boleh, kalau nak keluar pun satu orang saja. Kalau kita nak perlukan, katakanlah kita nak pergi ke emergency, ke hospital, ke klinik. Tapi kalau macam saya ni ada kemudahan, tapi kalau yang tak ada kemudahan tu macam mana ya? Rasa macam, rasa kesian juga ya. Itulah saya rasa macam, kenapa ini berlaku ya? Tapi kita kena reda, kita kena percaya pada Allah Subhanahuwataala. Benda ni semuanya ditentukan oleh Allah. Jadi kita hidup di dunia ni kena banyak orang kata bersabar. Kita kena banyak lebihkan pada pengetahuan agama. Kita banyak kata mengingati Allah SWT pada kita yang Islam. Kalau yang bukan Islam, ada mengingati pada Tuhan masing-masing lah. Jadi kita kena buat baik-baik di dunia ni ya. Tidak, jangan ada perasaan hasad dengki, jangan ada perasaan iri hati. Jadi kita ni semua hidup, biarlah berbaik-baik satu sama lain. Saya rasa macam merasa semakin lama semakin takut. Jadi kita lebihkanlah pengetahuan agama kita lah dari sekarang. Kalau boleh pada orang yang Islam, lebihkanlah bersolat, sentiasa solat, sembahyang. Banyak orang kata membaca Quran, banyak zikir, banyak kita membantu orang-orang yang susah. Buatlah benda-benda yang baik ya. Banyak yang kita boleh kita fikirkan apa yang perlu kita buat. Lebihkanlah kita buat kebajikan ya, daripada kita membuat perkara yang tak ada, yang tak bererti, yang tak ada mendatangkan hasil ya. Jadi hidup di dunia ni kita kena berbaik-baik antara sama lain. Saya rasa sedih sangat keadaan sekarang macam ni. Memang kita ni bukannya kita memang seorang manusia tak lepas dari membuat orang kata kesilapan. Jadi kalau katalah orang, seseorang yang membuat kita jangan ada perasaan perasaan dendam, iri hati. Kita buanglah perkara macam tu. Biarlah orang buat kita, tapi kita jangan buat orang. Saya pun rasa saya pun ada juga buat kesilapan-kesilapan, tapi kita belajar. Buatlah benda-benda yang baik yang dari sekarang eh. Sebab makin lama makin saya tengok dunia ni makin berubah-ubah. Berubah bukannya daripada banyak kebaikan, banyak sangat dengan keburukan dia. Jadi saya pun rasa saya, kalau saya diam, saya sebenarnya tidak bercakap sesuatu. Tapi kalau saya diam, maksudnya saya macam ada sesuatu yang tekanan perasaan saya. Jadi saya kena luahkan perasaan-perasaan ini kepada you all semua, kepada anda semua, kepada semua manusia-manusia di dunia ni. Jadi itu saja yang saya boleh buat boleh memberitahu dekat you all semua. Buatlah baik-baik. Saya tahu you all semua okay, tak ada masalah, tapi kita kena cari apa punca dia, kenapa jadi begini. Jadi apa peraturan-peraturan kerajaan yang suruh kita buat tu, kita ikut. Kita ikut apa yang diorang suruh buat, jangan abaikan. Jangan ada sifat orang terdegil. Jadi itulah yang membuatkan perkara ni makin berlarutan-berlarutan. Saya rasa macam sekarang macam tak boleh nak bergerak apa pun. Jadi saya rasa boring sangat duduk di rumah. Tapi
walaupun boring, kita terpaksa sabar. Kita buat apa-apa aktiviti, aktiviti apa yang ada dalam rumah ni. Macam kita bersihkan rumah, kita boleh banyak kerja-kerja yang kita boleh buat. Saya bila saya dengar saja benda ni curfew, saya rasa memang rasa macam freedom tu hilang, memang tak ada freedom. Tapi tak apa, kita cuba yang terbaik apa yang kita boleh buat. Kita dalam sekarang saya dengar sehingga satu bulan lebih lagi. Sebab itu persediaan-persediaan saya, sebab kita tak boleh nak keluar, jadi saya banyak buat persediaan-persediaan macam barang-barang yang keperluan yang patut kita sediakan, seperti macam kita sediakan macam adalah buah-buahan ni. Sebenarnya memang ada orang daripada masjid bagi, jadi yang bagusnya di sini, di Australia ni, dia lebih prihatin kepada masyarakat lah. Maksudnya pada siapa saja dia akan bagi, tak nak menyusahkan rakyat. Jadi pihak-pihak masjid atau pihak-pihak organisation apa-apa, community banyak memberi sumbangan lah. Jadi itu salah satu dia membantu kita juga. Macam ni bagi kita buah-buahan. Okey. Taklah keseluruhannya. Jadi selain daripada tu, kita kena beli jugalah. Jadi kita buatlah persiapan macam susu, kita kena beli. Macam oat untuk pagi-pagi, untuk minuman-minuman apa kita kena siapkan. Okey. Macam ni boleh tengok macam gula, macam ni pun kita kena sediakan. Gula, beras, semua kita kena sediakan. Teh, minyak. Jadi biar kita siap dekat-dekat rumah, biar ada. Supaya kita tak ada nak pergi banyak kali ke kedai ataupun mana-mana tempat lah. Jadi itu salah satu daripadanya yang boleh kita rasa selamat lah. Kita tak payah nak pergi keluar-keluar banyak kali kan. Kita biar kita buat persediaan. Jadi buat sekarang ni, apa saja makanan yang ada, kita makan. Kita jangan kira apa makanan. Kita sedia macam apa-apa sajalah, macam jangan kira makanan tu murah ke mahal ke, apa saja kita makan. Jangan terlampau, orang kata choosy sangat ya. Jadi dah syukur alhamdulillah lah, kita dah dapat, orang kata membantu kita lah untuk kita makan. Bolehlah kalau macam ni, bolehlah untuk sebulan dua bulan tu, alhamdulillah lah, bolehlah kita. Saya takut nanti kalau sekiranya berlanjut berlarutan lagi, macam mana? Macam saya yang seorang ni tak apalah, tapi kalau kesian yang ada anak, yang ada keluarga, saya rasa macam kesian sangat. Itulah, kita pun kena sama-sama, orang kata, cooperate antara satu sama lain lah. Macam kita community membantu. Tapi saya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala, community kita di Australia ni, di Melbourne ni, cukup bagus, cukup prihatin, membantu antara satu sama lain. Tak kira lah macam komuniti orang Melayu, komuniti orang Indonesia pun baik-baik. Komuniti orang Arab, dia tak kira bangsa, tak kira apa. Jadi dia as long as community, mana dia tak kira siapa. Dia bantu. Dia akan bantu. Itulah saya rasa cukup bersyukur. Bila saya menetap di sini, itulah saya rasa ada saja bantuan orang bagi ya. Saya itulah, kalau boleh kita semua patuhlah, patuh arahan apa yang pihak berkuasa beritahu. Jangan adalah kita menggunakan kuasa-kuasa kita. Maksudnya kita ikut arahan. Kalau kita ikut arahan, insya-Allah tak ada apa-apa yang akan berlaku.
tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi itulah, itu yang dapat saya nasihatkan kepada semua-semualah, yang terutama komuniti-komuniti kita. Saya rasa I'm sure komuniti kita ni tak ada masalah. Memang mendengar kata. Tapi mungkin lain-lain kemungkinan lah, sebab tak mau menerima ini yang jadinya benda ni berlarutan. Jadi sampai sini saja yang dapat saya beritahu dekat you all semua. Saya nak meluahkan perasaan sebab terlalu sedih, terlalu tak tahu lagi untuk saya nak bercakap apa lagi. Saya harap kita sama-sama cooperate, membantu antara satu sama lain. Kalau ada apa-apa kesusahan, sama-samalah kita membantunya. Okey, sampai di sini saja yang dapat saya beritahu kepada you all. Okey, jumpa lagi. Okay, assalamualaikum.